Sepeda motor siapa itu yang hilang, Kak? Sepeda motor pelanggan. Pada saat itu pelanggannya lagi di dalam ya? Iya, di atas. Bisa dijelaskan nggak gimana kronologis dari CCTV itu, Kak? Pertamanya dia kan naik mobil tuh, Bang. Mobil Expander City. Dia datang, terus dia nengok-nengok dulu gitu, nengok-nengok. Habis itu dia masuk parkir, baru ada yang keluar dari mobil itu. Itulah yang ngambil keretanya, baru dibawa. Kira-kira jam berapa tuh, Pak? Jam 9 lewat gitu. Ada berapa orang kira-kira pelaku tuh? Yang kami dapat dari CCTV cuma satu. Cuma di dalam mobil kami nggak tahu. Pak, sepeda motor yang diambil itu jenis apa, Pak? Beat warna budok, kalau nggak salah. Sudah. Informasi yang Kakak ketahui sudah buat laporan atau bagaimana? Sepertinya sudah semalam, sudah ada polisi yang datang. Kok di sini termasuk rawan maling juga nggak? Rawan, Bang, udah berapa kali di sini. Katanya sih pelaku yang sama juga. Kita duga pelakunya sama ya. Kalau sistem pengamanan di sini ada nggak yang berjaga-jaga gitu? Ada, karena kan setiap bulannya kan jaga di sini bayar. Cuman ya, kan nggak mungkin 24 jam kan dijagain. Harapannya kepada security di sini bagaimana, Kak? Semoga lebih ketat lagi lah, soalnya udah banyak juga korban. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.